Assalamualaikum, Dima Dijeng. Jumpa lagi di Mas Hadri Channel. Dan kali ini kita akan buktikan bahwa TRP itu ternyata lebih mahal dari sebuah handphone. Apa alasannya? Kita akan dengarkan ya. Ini Mbak Google mewakili saya, ngecebret ya. Karena saya lagi ngomong bayi, teman-teman. Jadi jangan berisik ya. Oke, mohon maaf. Jadi sementara ini nggak pakai suara saya. Mohon maaf ya. Terpaksa pakai voice Google dulu ya. Oke, check this out. Apa itu TWRP Recovery? TWRP, Team Win Recovery Project, merupakan software open source yang berguna untuk mempermudah para pengguna Android melakukan perbaikan maupun instalasi OS Android yang bersifat open source. Apa saja manfaat TWRP Recovery? TWRP memiliki banyak fitur yang sangat bermanfaat, diantaranya instalasi custom ROM, kernel, Eton's GAPS, Fix 4G, SuperSU, Magis, dan mods-mods lainnya. Melakukan proses backup, restore dari sistem, boot user data, image, modem, partisi sensor, cache, Delphi cache hingga penyimpanan internal, bisa digunakan untuk mentransfer berkas melalui MTP, file manager, dan terminal emulator, serta masih banyak lagi kegunaan lainnya. Namun di sini kita akan bahas fungsi paling penting dari TWRP adalah bisa menyelamatkan data-data penting saat kita lupa kunci pola HP, PIN maupun sandi. Kita buktikan sekarang, hapus kunci pola PIN dan sandi tanpa kehilangan data. Yang pertama, hapus kunci pola. Yang kedua, hapus kunci PIN yang lupa. We'll be right back.
Yang ketiga, hapus kunci sandi yang lupa. Baiklah Dimas di Ajeng, ketiga kunci pola sudah kita coba dan ternyata berhasil selamatkan semua data-data di HP kita. Kita bisa hapus kunci pola, PIN maupun sandi, tetapi tidak ada data 1KB pun yang terhapus. Temenan gue? Ya temenan bang, masa temen deal sih? Sebentar bang, saya mau kasih wasilah nih ke teman-teman semua. Segeralah install TWRP sebelum sewaktu-waktu Anda terlanjur lupa pola PIN maupun sandi. Cek deskripsi di video-video Mahesa Droids untuk tutorial install TWRP. Wis ya mbak? Wis. Oke, macam mana ya mbak Google? Iya, pada-pada. Tapi jangan lagi-lagi ya bang. Alah wis, kecapet berikah. Oke, dimana jangan itu tadi ya, pembuktian kunci pola atau hard reset kunci pola tanpa hapus data dengan tim Win Recovery Project atau TRP. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.